Alangkah bahagianya seorang suami. Suaminya pergi cari nafkah, suaminya buka klinik, suaminya buka warung kopi, suaminya pergi cari nafkah, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Istrinya di rumah tinggal menolong suaminya dengan cara apa? Sholat duha. Mau bantu suami cari nafkah, tidak usah keluyuran di jalan, nanti dipitnah orang, dan memang itu tidak dianjurkan oleh agama. Kalau ibu mau bantu suaminya cari nafkah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha di rumah. Selesailah sholat duha 8 rakaat. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Lalu sudah itu, kirim SMS atau WhatsApp suami. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duha. Insya Allah, Bapak akan murah rezekinya. Bahagia suami. Alangkah bahagianya seorang suami. Suaminya pergi cari nafkah, suaminya buka klinik, suaminya buka warung kopi, suaminya pergi cari nafkah, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Istrinya di rumah tinggal menolong suaminya dengan cara apa? Sholat duha. Mau bantu suami cari nafkah, tidak usah keluyuran di jalan, nanti difitnah orang, dan memang itu tidak dianjurkan oleh agama. Bantu suaminya cari nafkah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha di rumah. Selesailah sholat duha 8 rakaat. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Lalu sudah itu, kirim SMS atau WhatsApp suami. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duha. Insya Allah, Bapak akan mulai.